Start the day yet. I just wanna stay, even if we run late. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue nih, Zaki Yusuf Channel. Di video kali ini gue mau unboxing hand grip Vespa Matic gue, yang gue beli dari Bos Vespa di daerah Cengkareng. Ini kalau buat teman-teman yang udah tahu Bos Vespa, pasti kalian tahu lah workshopnya spare part variasi Vespa Matic, dari mulai Vespa Matic S, LX, Primavera, dan juga Sprint. Jadi kalau teman-teman mau beli apa aja nih, tinggal datengin aja nih tokonya Bos Vespa. Ini kali ini gua beli hand grip Rizoma yang harganya sangat terjangkau. Gua kemarin pesen hari Senin, Selasa udah nyampe nih teman-teman. Jadi gua mau buka isinya kayak apa, yang jelas nanti akan gua pasang di Matic gua. Hand grip and Rizoma Cobra Universal Vespa Sprint Prima S LX LXV. Jadi ini tuh buat jenis macam-macam Vespa Matic bisa dipakai, guys. Karena ini universal. Jadi bukan hanya untuk Vespa Matic aja, tapi untuk semua jenis motor roda 2. Oke, nggak lama-lama nih, kita buka aja dalamannya kayak apa. Oke, penampakannya kayak apa. Check it out. Nah, ini sudah kebuka. Di dalamnya ada invoice Bos Vespa Komplek Imigrasi Kertapawitan nomor 12 Cengkareng, Cengkareng Barat, Jakarta Barat. Nah, jadi si toko ini, Bos Vespa ini, juga menyertai sales invoice pembelian kita nih, guys. Jadi sini komplit ya, harganya kelihatan kan di sini berapa gue belinya. Hand grip bar and cobra silver, quantity-nya 1, harganya 125. Ya pokoknya kalau misalnya ada salah-salah atau barangnya reject atau apa, kalian bisa tinggal tukar atau retur aja. Jadi ini penting, ini jangan hilang ya, guys. Sekarang kita buka lagi packingan yang keduanya, cukup rapi dari packingan yang pertama. Lanjut. Nah, ini dia, guys, penampakannya hand grip Rizoma. Jadi buat para pelajar atau yang mempunyai low budget, kalian bisa beli ini aja juga cukup. Nah, jadi buat kalian yang low budget bisa pakai hand grip ini Rizoma yang universal, jadi buat semua motor bisa ya. Mudah-mudahan aja cocok di motor gua dan kece. Kita buka aja isinya, guys. Jadi tadi tuh wrappingnya juga udah, wrapping bubble-nya menurut gue tuh tebal banget, benar-benar jaga kualitas wrappingnya biar enggak rusak kebanting-banting, karena kan saya via online ya belanjanya, enggak langsung ke sana. Nah, ini dia penampakannya, enteng paling sekitar 200 gram ini satunya.
Nah, jadi kenapa gue beli yang kayak gini? Karena Vespa LX itu besi stangnya itu nggak bisa apa nggak bolong kayak motor-motor Jepang lainnya gitu guys. Jadi gue beli yang udah langsung ada jalurnya gitu. Nah, terus di sini ada kayak semacam serinya nih IDM 00067 84 82. Nah, di sini juga ada tulisannya komponen tracing. Nah, dari karetnya juga empuk, nyaman. Nah, pokoknya buat teman-teman yang ingin ganti hand grip bawaan aslinya dengan hand grip Rizoma yang menurut gua murah badai dengan harga yang terjangkau buat kalian yang mempunyai low budget atau budget budget kayak gua nih, hampir rata-rata yang ada di Vespa gua tuh nggak ada yang mahal ya. Yang penting gimana caranya lu bisa pantesin, gimana caranya lu bisa cocokin, variasiin ke motor lu. Jadi ya nggak terlalu norak dengan harga yang sangat pas-pasan. Jadi ini akan gua pasang di motor Vespa LX 2V gua. Insya Allah kalau nggak hari ini, besok gua pasang. Jadi buat teman-teman ikutin terus, dan buat yang udah subscribe channel gua ucapin terima kasih banyak. Dan buat yang belum, yang udah mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Oke guys, di video gua berikutnya, cekidot. Start the